10 surat. Yang 20 rakaat tinggal ikutin itu aja. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Sunnah. Jadi kalau mau dilaksanakan enggak apa-apa, enggak dilaksanakan juga tidak apa. Tapi karena sudah terbiasa, maka biasakan dikerjakan lebih baik. Thank you.
Beberapa peserta yang mengikuti kegiatan pesantren kilat. Kamu atas nama dengan nama siapa? Aryani Kumala Devi. Dari kelas berapa? 88. 88. Iya. Pertanyaan dari aku, kesan dan pesan kamu setelah mengikuti kegiatan selamat ini apa sih? Kesannya senang bisa ikut selamat ini, bisa banyak memperbanyak ilmu, terus senang juga sih gitu. Kesannya? Apa ya? Biar seru aja, enjoy. Iya, enjoy. Setelah kita mencari Aryani, kita kembali dengan Nada Zikria Ufa. Dari kelas berapa? Dari kelas 88. Kira-kira kegiatan apa yang kamu sukai selama pesantren kilat ini? Kebersamaannya dengan mendengarkan tausiah, dan banyak pengalaman yang aku dapat dari tausiah, dan banyak mengenal teman juga dari kelas lain. Jadi senang gak? Senang. Kira-kira ada pesan yang mau disampaikan ke OSIS atau guru? Pesannya lebih banyakin acara aja sih, supaya lebih kebersamaannya tuh lebih dekat lagi. Oke, terima kasih. Oke guys, jadi di sini saya lagi sama anak kelas 8 yang mengikuti acara pesantren kilat ini. Boleh tahu nggak namanya siapa? Boleh, namanya Dimas. Dari kelas berapa? 85. Oke, di sini aku ingin memberi pertanyaan, ada nggak kesan atau pesan yang pengen kamu sampaikan selama mengikuti acara ini? Ada. Apa tuh? Pesannya menarik untuk disebar ilmunya kepada teman-teman. Oke. Yang kamu rasain selama mengikuti acara ini tuh apa sih? Menyenangkan dan seru. Ada nggak pesan yang pengen kamu sampaikan buat guru-guru atau mungkin OSIS yang baru untuk kedepannya? Ada, semangat semangat dan jangan mudah pantang menyerah. Boleh nih request nih, misalkan OSIS pengen ngadain acara, kamu pengen acara apa? Acara camping. Camping, oke. Ditunggu deh ya, insya Allah ya. Oke, baik, makasih. 2, 3. 2, 3. 2, 3.